Rabi, menyelam awaknya majalah tadi. Saya sudah buanglah sebab saya sudah habis baca. Janganlah buang, berikan orang lain. Orang lain boleh baca, Rabi. Betul kata apailah. Kita juga kan boleh baca semula. Kita semua kan tahu kertas boleh dikitar semula. Kita juga boleh beri pada penjual nasi lemak. Tamaulah kalau awak berdua mau, awak ambillah. Tak apalah, memang nak ambil kan. Ambil apa awak tu? Tengah membazirlah awak ni. Ini ada majalah ni. Ni siapa punya ni? Ini majalah saya bawa tadi. Ini pun jangan buang tau. Ini pun ada orang tinggalkan dekat tu, dekat stesen bas tadi. Ini pasal apa? Sekreta juga. Menarik ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, jadi apa khabar Azrin? Baik. Kak Fira, kita nak buat apa dengan kotak ni? Ni mesti ada kena-mengena dengan pembelajaran kita hari ini. Betul tu. Hari ini kita akan belajar tentang seni anyaman. Seni anyaman? Jadi kotak ni salah satu daripada seni anyaman lah. Betul tu. Seni anyaman adalah warisan nenek moyang kita. Dari tikar sampailah katap. Banyak juga ya hasil seni warisan negara kita ni. Betul tu Ezrin. Negara kita memang kaya dengan khazanahnya. Jadi tak hairanlah sekarang ni ramai masih menggunakannya. Contohnya macam tudung saji, bakul rotan, tikar mengkuang, atak nipah dan macam-macam lagi lah. Kak Fira, hari ni kita tak pergi mana-mana ke? Kenapa Ezrin? Tak adalah, Ezrin tinggi nak tengok adik-adik kita ni membuat seni anyaman. Dalam masa yang sama, Ezrin bolehlah belajar. Ada Ezrin. Kita akan ke Prasekolah SK AU Keramat untuk belajar cara-cara menganyam tikar kertas. Bahan yang diperlukan ialah 2 helai kertas warna yang berlainan, gunting, pembaris, pensel. Mula-mula, ambil sehelai kertas warna dan buat jalur garisan sebesar pembaris. Ambil sehelai kertas warna lagi dan buat jalur garisan sama seperti yang pertama tadi. Buat garisan pada seluruh helaian kertas tersebut. Kertas warna pertama, gunting ke semua garisan jalur hingga putus. Gunting juga jalur di kertas warna kedua tetapi tidak putus. Ambil sehelai jalur kertas warna dan selitkan kepada kertas jalur yang tidak putus tadi.
Ambil selai lagi dan mula selitkan di bahagian bawah. Buat sehingga habis. Di bahagian hujungnya, tampar dengan gam. Macam mana adik-adik? Cantik tak tikar tadi? Adik-adik boleh membuatnya mengikut warna kesukaan sendiri. Lepas ni Ezie nak buat tikar kertas ni sebagai lapik pinggan. Boleh, tapi kenalah balutnya dengan plastik. Barulah tidak mudah rosak. Kak Fira punya tikar kertas bila nak siap? Sabarlah dulu. Kita ulang kaji dulu. Jom. Tekan betul pada gambar rajah berikut. Manakah merupakan hasil seni anyaman? Tudung salji, bakul rotan, tikar mengkuang, atap nipah. Betul, bijak adik-adik. Semua gambar raja tersebut merupakan hasil seni anyaman. Kak Fira, bila nak bawa Ezin tengok seni anyaman? Nanti Kak Fira bawa ya. Sebelum berpisah, jom kita saksikan kesudahan cerita kawan kita. Adik-adik jangan lupa meminta izin dari ibu bapa untuk menggunakan gunting. Dan jaga keselamatan diri. Bye! Bye. Jumpa lagi! Cepat-cepat, Apai. Rabi, cepat-cepat. Dah ada. Saya datang. Mari kita buat kerap tangan. Kerap tangan? Itu apa kerap tangan? Kita buatlah anyaman kertas. Origami pun boleh. Betul? Apa itu anyaman? Apa itu origami? Anyaman ialah hasil daripada apa ni, seni orang Melayu. Asalnya ni, dia orang buat tikar. Kan? Tak topi macam-macam lah dia orang boleh buat. Itu macam bagus lah. Origami pula adalah seni lipatan kertas. Menjadikan sesuatu benda. Origami. Itu bunyi dah lain macam lah. Origami seni kraft orang Jepun. Tapi sekarang sudah popular di Malaysia. Mari kita cuba buat tu anyam tikar ke origami ke? Boleh. Anyam tak susah. Cuma kita sekarang ni kita kena cari gunting. Lepas tu kita potong kertas-kertas yang berwarna ni. Untuk berwarna jadi dia ada warna-warni. Cantik. Nanti saya pergi cari gunting. Jom ambil gunting. Saya rasa saya akan jual majalah terpakai kepada awak berdua. Mana boleh jual? Tak boleh lah macam tu. Tak boleh macam tu. Awak dengan saya nak jual lah. Tak apa, kita tukar. Awak ambil yang dah disiapkan ni. Awak siapkan anyaman ni tau. Kita boleh jadi perhiasan. Nanti, habis tu awak bagi majalah. Nanti kita buat lagi. Terima kasih. Siapkan tu. Baiklah. Ambil lagi kertas. Anyaman tikar. Empat. Oh ya, untuk...